Penampilan terbaru Tamara Bleszczynski berhasil mencuri perhatian warganet, pasalnya, cukup lama tak muncul kini penampilan Tamara sedikit terlihat berbeda, kini di usianya yang ke-49 tahun banyak warganet yang menilai wajahnya terlihat terlalu boros. Pemilik nama asli Tamara Natalia Kristina Mayawati Bleszczynski merupakan model, aktris dan penyanyi tanah air. Wajah cantiknya kerap muncul di layar kaca sejak usia belia. Debut Tamara di dunia sinetron dimulai pada 1996 dengan membintangi Anakku Terlahir Kembali. Peran antagonisnya di sinetron itu membuat namanya terangkat di dunia hiburan. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Tulis komentar di bawah ya.